Alhamdulillah Rabbil Alamin. Lega rasanya. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita wajib sampaikan setiap waktu kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya malam ini juga tiba. Yang kami cintai dan kami banggakan pastinya tentunya adalah calon wisudawan 9 Sekolah Tinggi Teknologi Pontang. Alhamdulillah insya Allah nanti malam ini akan kalah lebih ramenya dikalahkan tanggal 9. Karena di sana nanti orang-orang tercinta akan mendampingi calon wisudawan kita. Entah itu mungkin bapak, ibu, om, tante, kakak, adik, suami maupun istri. Insya Allah akan lebih meriah lagi. Ada yang juga sempat menorehkan prestasi di Stitek Bontang, di Kalimantan Timur atau di provinsi. Ini teman-teman Anda yang lulus sekarang. Dan insya Allah salah satunya ada yang komit, Pak, saya ingin menjadi dosen Stitek Bontang. Siap, ya. Stitek akan kuliahkan Anda S2. Semuanya gratis dari kita. Asal mau menjadi asisten dosen dulu. Setelah itu baru menjadi dosen setelah kita kuliahkan S2. Oke, kita komit. Siapapun di antara Anda, anak-anak Stitek Bontang, ayo bangun Stitek Bontang bersama-sama. Oke, ini yang tadi disebut ya. Jadi macam-macam tadi. Mudah-mudahan kita tidak hanya Anda semua menjadi lebih baik ke depan. Setelah ini maka Anda kembali ke keluarga, kembali ke orang tua, ke istri, ke anak, dan setelah itu harus keluar lagi, yaitu kemana? Ke masyarakat. Harus memberikan sumbangsi terbaik kepada masyarakat. Kami percaya ilmu yang di Stitek itu tidak cukup. Anda harus dapatkan dan terapkan tempat di tempat lain. Insya Allah dengan tekad, dengan doa kita bersama, lulusan Stitek Bontang tidak hanya akan menjadi pegawai, kami yakin. Bahkan ada yang cita-cita menjadi ketua DPRD, bahkan menjadi wirausaha. Ya, saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa tetap mengeratkan hati kita, ya, semangat kita, semua kita semuanya menjadi lebih baik, Stitek Bontang lebih baik. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.